Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Taman Langit Asikin Farm. Kali ini kita akan mereview beberapa tanaman bunga di Asikin Farm. Ini kita akan mereview salah satunya. Ini adalah Aglaonema commutatum Scott. Ini ternyata Aglaonema commutatum Scott yang kita miliki ada salah satu yang variegata. Ini variegata. Kemarin baru tumbuh satu daunnya. Tumbuh lagi. Dua-duanya variegata. Jadi ini commutatum Scott, Aglaonema commutatum Scott variegata. Ini ada beberapa yang kita koleksi juga. Ini Sansevieria. Sansevieria mini. Ini apa nih? Lipstiknya. Ini apa nih? Palladium apa nih? Kalau ini kan triple star. Ini Palladium apa nih? Lupa. Oh, ini red star. Ini triple color. Dan ini Palladium apa ya? Aglaonema juga nih, Aglaonema pink. Palladium Scott. Ini yang variegata. Kita tanam di pot mini. Ini kita tanam di pot mini semua. Kecuali yang lipstick ini, pot lebih besar. Ini kita pakai metan media tanam tanah gembur atau tanah lembang dan juga arang sekam dan juga kohe kambiang. Ini metan media tanam, kita coba media tanam yang kita biasa pakai di anggur-anggur import, ternyata cocok juga, tidak ada pembusukan batang. Yang penting adalah media tersebut porus dan media tersebut sudah matang, baik itu difermentasi. Kita telah matang ini untuk sekam mentahnya ini hanya topping di permukaan saja. Ini next insya Allah kita akan perbanyak untuk batang. Ini stek batang nanti kita potong beberapa ruas. Ini bisa jadi 4 bibitan. Ini ternyata variegata. Yang ini lipstick. Cantik juga. Itu juga nanti kita akan review juga terkait jika ini kita tanam, kita bibitkan, kita perbanyak untuk Aglaonema variegata ini. Ini adalah Aglaonema commutatum Scott variegata. Ini kelasnya ikut Araceae. Itu aja mungkin terkait review dari salah satu Aglaonema di kami, Aglaonema commutatum Scott variegata. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share Taman Langit Asikin Farm dan channel Gerak Asikin #1post1ayat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jumpa lagi di next video. Ya. Jumpa lagi di next video.